Jakarta Pertamina Energi Putra berhasil melakukan Jakarta BNI Taplus Putra dalam pertandingan Pertamina Proliga 2016 seri pertama putaran kedua di Gor Sritex Arena Solo, Sabtu 26 Maret 2016. Jakarta Pertamina Energi Putra menang dengan angka 3-1. Pertandingan berjalan menegangkan sejak set pertama. Jakarta Pertamina Energi sukses meraih kemenangan di set pembuka dengan skor 27-29. Di set kedua giliran Jakarta BNI Taplus Putra unggul 27-25. Jakarta Pertamina Energi Putra kembali meraih kepercayaan diri dengan merebut set ketiga dengan skor 25-22. Di set keempat, Jakarta Pertamina Energi Putra semakin bermain dengan dinamis dan menyerang. Jakarta BNI Taplus Putra pun harus menyerah dengan skor 25-21. Pertandingan ini kemudian ditutup dengan kemenangan manis tim Jakarta Pertamina Energi Putra. Langkah Final Four tinggal selangkah lagi. Arina Purwanti, Ismail Saleh, Pertamina TV.